Inilah kampungku, Kampung Tanjung nama diberi. Pemandangan hamparan sawah padi yang hijau beserta kepulan awan seperti kapas yang menghiasi langit cukup membuai perasaanku. Hati mulai rasa sedih, pedih, gembira, bercampur gaul bila terkenang kehidupan aku di sini. Penuh ranjau berduri aku dan ayah mengharungi kehidupan. Ibuku sudah lama meninggal di saat aku masih bayi lagi. Sawah ini menjadi saksi bagaimana ayah sebagai petani bekerja keras untuk hasil yang luar biasa untuk membesarkan aku. Inilah aku. Nama aku Hassan. Setiap pagi aku akan ke sekolah, akan melalui sawah padi yang terbentang luas dan menghirup udara segar. Aku menaiki basikal yang dihadiahkan oleh ayahku. Aku sayang basikal ini seperti nyawaku sendiri. Di sekolah, aku selalu dibuli. Kawan-kawanku selalu mengejek aku, orang miskin, dan mereka kata aku berbau busuk. Aku menjadi malu. Pada suatu hari, aku teringin nak makan aiskrim. Satu peristiwa telah berlaku. Pakcik Hamid telah melempang aku kerana Pakcik Hamid berkata aku cuba menipunya dan aku dikatakan mencuri aiskrimnya. Remuk hati aku bila dituduh begitu. Sebenarnya duit aku telah tercicir kerana poket seluar aku koyak. Aku menangis semahunya di sawah padi. Pernah juga basikal aku dipancitkan oleh kawan-kawan. Aku terlalu sedih. Kenapa mereka memperlakukan aku sebegini rupa? Apa salah aku? Ayah, kenapa semua orang benci Hassan? Anakku, belajarlah bersungguh-sungguh. Itu adalah kunci kejayaan. Jangan lupa solat, hormat orang tua. InsyaAllah, Hassan akan berjaya. Ayah selalu mendoakan kejayaan Hassan. Anakku, jadilah seperti bintang di langit yang selalu bersinar meski dalam kegelapan. Dikala aku kesepian, aku sering bermain bersama kunang-kunang. Dialah teman sejatiku. Bila senja sudah tiba, kunang-kunang mulai terlihat terbang ke sana kemari, menjadikan gelap jadi indah. Saat malam engkau datang bersama menemaniku, melihatmu aku kagum betapa indah Tuhan menciptakan. Kampung Tanjung, kini aku kembali. Kenangan waktu persekolahan mula terbayang di depan mata. Kenangan sentiasa dibuli masih segar di ingatanku. Aku tidak berdendam kepada mereka kerana semua inilah aku menjadi seorang yang kuat dan kental. Terima kasih Allah, semua ini berlaku ada hikmahnya. Momen yang paling menyentuh hatiku bila dapat belanja anak-anak kecil makan aiskrim. Ayah, ibu, Hassan datang. Terima kasih atas segala pengorbanan ayah dan ibu. Hassan rindu. Kini Hassan telah berjaya. Cuma Hassan terkilan sedikit, tidak dapat membahagiakan ayah dan ibu. Hassan berjanji akan menunaikan hasrat ayah dan ibu untuk Hassan membantu kepada semua insan yang memerlukan. Kampung Tanjung, banyak memori pahit manis telah menjadikan aku seorang manusia. Ayah, ibu, Hassan pulang dulu. Ada kesempatan, Hassan datang lagi.